Selasa 4 September 2018, Bank Jateng membagikan door prize untuk para pelanggannya. Dengan diundi langsung oleh PLT Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud, berbagai hadiah dibagikan kepada nasabah. Dalam sambutannya, PLT Bupati berharap masyarakat Kabupaten Kebumen untuk menabung di lembaga keuangan milik pemerintah Kabupaten Kebumen. Salah satunya Bank Jateng yang sebagian sahamnya merupakan milik pemerintah Kabupaten Kebumen. PLT Bupati menambahkan, dengan menabung di Bank Jateng berarti turut serta dalam pembangunan Jawa Tengah khususnya Kebumen. Bank Jateng juga ikut membangun Kabupaten Kebumen karena hasilnya ini juga untuk panjenengan semua, untuk rakyat Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, PLT Bupati juga menginstal aplikasi internet banking Bank Jateng pada telepon genggam pribadinya. Dengan aplikasi tersebut, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi hanya dengan telepon pintar nasabah. Adanya hari pelanggan ini lebih meningkatkan pelayanan khususnya karyawan-karyawati Bank Jateng di Kebumen untuk semua kepentingan di Kebumen, baik itu pemerintah, masyarakat, dan seluruh kegiatan masyarakat yang ada di Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.